Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara, saudari, wanakam. Terima kasih kerana kehadiran, terutama kepada saudara Menteri Besar Mahmudin Asyari-Syari yang telah pun adakan program yang dianjur oleh Kerajaan Negeri Selangor sebelum ini, tetapi atas inisiatif Menteri Perpaduan kita Dato' Arun Agoh dan Timbalan Saraswati terdapat anjurkan malam ini supaya dapat saya hadir bersama dan datang ke Kelang. Kerana saudara-saudara dapat tirau kata sejak dia jadi ahli parlimen saya belum sampai di Kelang. Jadi saya ucap terima kasih atas anjuran yang sederhana dan singkat untuk menunjukkan bahawa kita rakyat Malaysia ini harus ambil berat kebajikan, sambutan semua kaum di negara kita. Sebab itu acara Ponggal ini kita adakan dan saya ucap terima kasih kepada saudara Dr. Prakash kerana dapat bersama-sama dengan Kerajaan Negeri dan Sri Jorai pun ada untuk menjayakan Ponggal ini. Seperti tahu, tentu masyarakat Tamil lebih tahu kerana ini disambut di selatan India di kalangan masyarakat Tamil. Pesta menuai, pesta kejayaan dalam bidang pertanian. Dia anggap Harvest Festival. Jadi walaupun di Kelang ni tak ada sangat yang harvest, tetapi semangat budaya, budaya ini tetap disambut. Ini penting dan saya ucap terima kasih kerana masyarakat India, seperti juga dan kaum-kaum lain di sini dan di Sarawak dan di Sabah, tetap menunjukkan keperluan kita kerjasama, ada tolak ansur dan kasih sayang di antara kita. Ini dalam Madani itu dia. Dia nak bangun negeri, kalau tak ada kasih sayang tak boleh jalan. Mesti ada dasar, mesti ambil berat. Orang kaya dia boleh berniaga, orang miskin kita bantu. Sama ada dia orang Melayu atau orang Dayak atau Cina, India, Kadazan, tanggungjawab kita bantu. Jadi saya harap kita faham bahawa ini kesempatan dalam sejarah kita di mana kerajaan, walaupun pemimpinnya itu orang Melayu, orang Islam, tetapi kerajaan perpaduan ini satu-satunya kerajaan yang mewakili semua kaum, semua wilayah dalam negara kita. Dan kena ingat, jangan kita ingat benda mudah. Berapa negara di dunia bila ada orang baik beda agama, Islam, Kristian, Hindu, Buddhis atau sesama Islam, Sunni, Syiah ataupun sama suku kaum, tribes, mana negara yang boleh pertahankan semangat perpaduan dan keamanan? Tak banyak negara. Yang Malaysia mesti pertahankan rekod ini. Tanpa keamanan, tanpa perpaduan, tak boleh bangun. Orang India boleh jerit banyak mana pun, orang Melayu boleh tuntut apa pun, ataupun orang Cina atau Sarawak, tak mungkin kita berikan sumbangan kalau negara itu tak aman, tak bersatu, pelaburan tak datang, orang tak ada keyakinan, suku kaum asyik gaduh saja. Kita tak boleh bangunkan negara. Yang ini saya anggap penting bagi semua pemimpin, semua kaum. Senang, saya orang Melayu. Saya boleh pergi ke kawasan Melayu, katakan ini negeri Melayu. Orang lain jangan cakap banyak, kita majoriti. Kemudian datang orang Cina. Dia kata kami jaga ekonomi, kami kuat dalam ekonomi, mesti kami hormat dan tuntutan kami. Orang India kata, kami ini orang India, kami yang menentukan pengaruh mana-mana kerusi kerajaan, apatah lagi Pakatan Harapan. Oleh itu, mesti tunduk kepada tuntutan kami. Sarawak, Sabah. Kalau begitu semua, negeri tidak boleh aman. Yang penting, kemukakan. Yang boleh kita selesaikan, kita selesaikan. Mana boleh masalah 60 tahun, 30 tahun yang kita warisi. Kemudian, dalam masa
Satu tahun diminta kita selesaikan semua masalah. Saudara-saudari yang saya muliakan, saya nak tumpu tentang masalah masyarakat India yang banyak dibincangkan. Saya nak nasihat pemimpin-pemimpin masyarakat India, jangan terbawa-bawa dengan sentimen yang melampau kerana tidak akan menguntungkan. Kerana kerajaan ini bukan kerajaan yang hanya menyuarakan tapi tidak melaksanakan. Kita hadapi tuntutan yang kuat daripada masyarakat Melayu, tuntutan daripada masyarakat Cina, India, Sarawak, Sabah. Kita mesti ambil langkah, kekalkan semangat madani, adil bagi semua. Dan bila saya sebut begini, bukan mudah. Kerana ada di kalangan rakan-rakan saya, dari kaum saya, menyerang kita kerana tidak adil kepada mereka. Kerana kita ini katanya hanya tunduk kepada kaum-kaum lain. Saya tak mau jawab, saya tak peduli. Saya nak ceritakan apa yang kita lakukan. Masalah rakyat, masalah kita. Kadang-kadang bidang pendidikan umpamanya. Nah, sebelum itu, kemiskinan. Saudara-saudara tahu saya banyak kali ke Kelang. Yang kita tumpu ialah kritik kita kerana kerajaan dulu kurang beri perhatian untuk jaga nasib rakyat paling miskin. Jadi tahun lalu kita lancarkan mana-mana anak-anak keluarga masuk kategori miskin tegar. Paling miskin, bukan miskin, paling miskin. Kita kata kita mesti noktahkan, selesaikan tahun lalu juga. Apa kita kira ini orang India saja, Melayu saja, Cina, Dayak, kata tidak. Di Kuala Lumpur, kita senaraikan setiap keluarga miskin. Ya, majoriti memang Melayu, tetapi jumlah orang India tinggi nisbah kepada jumlah penduduk. Apa yang kita lakukan? Setiap orang yang masuk, setiap keluarga yang masuk kategori miskin tegar, kita bantu. Belum pernah kita lakukan begitu. Transparent, telus. Saya tak kira dia anak Melayu atau anak Cina atau anak India. Di Kuala Lumpur, masuk kategori miskin, kerajaan wajib tolong. Jadi pemimpin-pemimpin masyarakat India mesti faham ni. Ini lebih penting daripada nak jaga satu dua ketua masyarakat India. Nak jaga kepentingan mereka. Lebih penting kita jaga rakyat di bawah. Sampai sekarang dalam laporan akhir yang saya dapat yang penuh dari Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan, kita telah berhasil menjaya menoktahkan kemiskinan tegar di kalangan rakyat. Kalau ada di kalangan masyarakat Melayu atau India atau Cina atau orang asli masuk kategori ini, tolong bagi tahu, mungkin ada satu dua yang tercicir. Bagi saya ini program penting. Saya tak kata kemiskinan tegar Melayu, kemiskinan tegar India. Ini cara lama. Kalau kemiskinan, kemiskinlah. Tetapi kadang-kadang bila pemimpin-pemimpin, baik Melayu, lebih-lebih di India, bila bercakap, ini seolah tak ambil perkiraan. Dia kata, no grant. What do you mean by no grant? Every single poor Indian is my problem. It's not an Indian problem. It is a national problem. Yeah. And kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin. Selangor, mengikut laporan saudara Amiruddin Menteri Besar, dapat selesaikan kebanyakannya. Saya hanya tunggu dalam seminggu dua ini laporan lengkap, berapa sedikit yang tercicir. Dan tentunya Selangor dengan kerajaan negeri dapat urus dengan baik, dengan hasil yang baik, boleh dan mampu menyelesaikan. Jadi saya yakin kalau masuk Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, beres masalah kemiskinan tegar. Baik. Apa ini masalah kaum? Tidak. Masalah rakyat kita. Kedua, sekolah. Tahun lalu kita lancarkan program baiki semua tandas di sekolah. Sekolah kerajaan tentunya dulu. Dan 100% sekolah kerajaan selesai. Ada kategori kedua, sekolah bantuan modal.
Dan kadang-kadang ada sekolah macam sekolah Arab, sekolah agama yang masih belum sedikit terjejer. Saya telah beri arahan dan Menteri Pendidikan Fadlina tahu bahawa semua sekolah, saya tak kata ini sekolah kebangsaan, sekolah Tamil, sekolah Cina, saya kata semua sekolah kita bantu dengan kemudahan asas. Ini anak kita pergi sekolah daripada pukul 7.40, 7.30 pagi, kadang balik pukul 3 petang, tandas setengahnya rosak. Nak masuk tandas pun kita latih, kotor dan bau busuk. Jadi kita cuba selesaikan. Tetapi kadang-kadang sekali lagi saya tegaskan, dia tak sebut ini program pertama kali dalam sejarah, a very transparent decision, policy untuk selesaikan masalah ini. And this big money untuk seluruh negara, RM1 bilion. Kerana apa? 8,600 tandas yang rosak di sekolah-sekolah kita. Nak bangga apa? Bangga dengan ekonomi hebat, bangunan pencakar langit, jambatan panjang, tandas sekolah kita pun tak baiki. Sebab itu saya kata, kita bagi ini satu keutamaan. Baik, ada yang bangkit, mitra. Bukan mitra saja, mitra hanya dapat 100 juta. Selesai masalah masyarakat India atau program Bumi Putera. Bukan peruntukan itu saja. Masyarakat India bukan peruntukan 100 juta. Ini tandas sekolah. Yang miskin. Kemudian yang saya laksanakan tahun ini, rumah-rumah penjawat awam tanpa mengira kaum. Selain daripada RM100 juta untuk mitra, RM30 juta tekun, dan semua program saya telah minta di kementerian, baik Kementerian Kewangan, Sumber Manusia dan tentunya Kementerian Perpaduan, semua program kerajaan mesti kenal pasti masalah rakyat tanpa mengira kaum. Jadi saya harap polemik ini boleh diteruskan, kritikan boleh diberikan, tapi jangan dengar ya hujah-hujah golongan yang terlampau perkauman, yang keterlaluan dalam negara kita. Baik Melayu atau Cina atau India, saya tidak peduli. Adakah kita selesaikan semua masalah masyarakat India? Belum. Kita belum selesaikan semua masalah masyarakat Melayu, India, Cina, Sarawak, Sabah. Belum. Tapi kita ambil langkah satu persatu. Bagi saya yang paling penting, number one, orang miskin. Number two, sekolah. Number three, kemudahan kesihatan. Keempat, peluang perniagaan. Dan ini dibangkitkan juga tentang peluang ke universiti dan sebagainya. Dan seolah-olah tak ada langsung pertolongan orang India kerana metrokelasi 2-3 orang tak dapat masuk. Boleh bawa. Ada masalah, saya setuju. Tetapi bukan cara untuk mengecam dan seolah-olah menidakkan, kerana ini akan membawa confusion. Saudara-saudara masyarakat India, percayalah ya, saya tidak jadi Perdana Menteri dan setelah susah payah masuk keluar penjara dan hidup susah 10 tahun dan telah dari jawatan, lupa pada janji saya dah. Ingat saya datang ke Kelang, saya sebut mau jadi pemimpin di negara ini, baik Perdana Menteri atau Menteri atau Menteri Besar atau Exco. Mau jadi pemimpin mesti siap dengan satu dasar yang jelas. Fikir dan tahu anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak India anak saya, anak Kadazan dan Iban anak saya. Sekarang adalah masa untuk kita terjemahkan. Setahun sudah berlalu dan kita baru adakan pemukiman retreat jemaah menteri, dan kita tingkatkan usaha kita melaksanakan. Tidak mudah. Hutang banyak. Curi duit ni, curi. Pemimpin-pemimpin. Banyak kes. Dan bila kita nak ambil tindakan, ada yang marah. Ini Perdana Menteri ini kasar sangat nak ambil tindakan. Ini sebagi saya aneh. Sepatutnya you sokong. Bukan senang tau. Mau siasat itu tuntun.
siasat ketua kampung senang. Siasat cikgu sekolah taman lagi senang. Tapi mau siasat orang kaya yang besar-besar yang curi duit, you ingat senang ke? Tak senang. Tapi oleh kerana kita mau jaga ini negeri, jangan bagi orang curi harta rakyat, tolong rakyat, we will go after the crooks. I don't care whatever the consequences. Jadi saya harap kawan-kawan, jadikan majlis ponggal ini ya celebration, kerana pertanian juga satu masalah negara kita. Kita import terlalu banyak. Saudara Mat Sabu sekarang tekun bekerja untuk tingkatkan hasil padi, hasil sayur dan sebagainya dengan kerjasama kerajaan negeri dan kementerian-kementerian lain. Dan saya harap dengan majlis sambutan ponggal di Kelang, lebih-lebih lagi dengan Menteri Aaron, dia orang Iban Sarawak, apa pasal dia buat ponggal saya tidak tahu. Ha, tapi itu baiknya, ya, baik dia. Dia bagi tahu first time baru dia tahu pasal ponggal ni. You see, that's how we educate ourselves. That a Dayak or a Malay or a Chinese will have to learn and respect Indian tradition and culture in as much as we respect the Dayak or the Muslim or the Christian cultures. Barulah Malaysia ini boleh jadi negara hebat di rantau ini. Terima kasih. Nandri Bandekam.